tersebut dalam lajur 2 dan besarnya remisi bagi masing-masing sebagaimana tercantum dalam lajur 3 keputusan ini. Kepada Bapak dan isinya 145 orang yang tadi dari narapidana dan tahanan. Dari 145 orang itu 71 diantaranya mendapatkan karena sudah memenuhi syarat dan yang berkesan bagi kami dan ada spesial di sini karena adanya pejabat bupati yang begitu antusias dan mengapresiasi hasil karya warga binaan kami di sini. Mudah-mudahan harapan kami diikutan apa yang kita laksanakan di sini dapat mendapat atau juga sambut dari pemerintah daerah untuk membantu apa yang kita memasarkan hasil produksi kami di sini. Nampaknya kita kalau mereka keluar, anak-anak ini bisa dibina untuk diberikan semacam kelompok kerja untuk memaksimalkan keahliannya juga.